أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر semua sihat. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah Allah taala beri dan bekalkan kepada kita. Pada detik ini Allah taala himpunkan kita lagi bersama-sama dalam dewan kuliah ini, tak lain dan tak bukan untuk kita selusuri jalan shortcut untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan hadis yang sering kali kita bacakan sebagai motivasi ke atas kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah taala pula akan mempermudahkan baginya jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, "Laisal ilma bikathratir riwayah walakinnal ilma al-khasyah." Maksudnya apa? Bukanlah yang dikatakan seseorang itu berilmu ketika mana dia banyak meriwayatkan ataupun menulis. Akan tetapi sebenar-benar yang dikatakan seseorang itu berilmu ketika mana makin dia mendapatkan ilmu, makin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hamba Allah taala yang dibekalkan dengan ilmu pengetahuan. Jadinya mudah-mudahan dengan kehadiran, dengan kesungguhan kita datang pada malam ini dan malam-malam sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kita kebahagiaan bukan sekadar di dunia tapi yang lebih utama di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam Syarah Hisnul Muslim hasil karangan Dr. Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani rahimahullah taala, yang mana mudah-mudahan dengan pembacaan kita pada malam ini dan sebelum-sebelum ini akan terpalit dan terpancarlah pahala buat beliau yang mana mengarangkan buku ini, untuk sama-sama kita ambil istifadah daripada karangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada perjumpaan yang lalu kita masih lagi berada di dalam zikir pagi dan petang pada hadis ataupun zikir yang ke-80, poin yang ke-80, iaitu saya suka sangat nak dengar kita bacakan bersama-sama sekali lagi. Ikut saya baca, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Baik, bukan sekadar Al-Quran sahaja kita kena baca bertajwid, kerana wajib membaca Al-Quran dengan tajwid, tapi dianjurkan kita juga membaca doa-doa ini sesuai dengan sebutan yang betul dan tepat. Ada yang baca abduka wa rasuluka, bukan wara, wa ro, huruf ro berbaris atas kena tebal, tak boleh baca wara, dia mesti baca tebal, wa rasuluka. Baik, dalam kurungan arba'a marrat, sebanyak 4 kali. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hayna yusbih, barang siapa yang membaca zikir ini di waktu pagi, sebagaimana disebutkan tadi, sampailah Muhammadan abduka wa rasuluka illa ghafarallahu lahu ma asaba fi yaumihi dzalika. Siapa baca waktu pagi, Allah taala akan mengampunkan dosa-dosanya sepanjang hari tersebut. Wa in qalaha hina yumsi, dan barang siapa yang membacakan di waktu petang, ghafarallahu lahu ma asaba fi tilkal lailah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya sepanjang malam tersebut. Jadinya zikir pagi dan petang ini pasti ada perubahan pada lafaznya. Kalau kita baca Allahumma inni asbahtu, maka kalau kita baca di waktu petang Allahumma inni amsaitu. Jadi dibaca berapa kali? Dalam riwayat dinyatakan sebanyak 4 kali. So, pada pelajaran yang lepas berkenaan dengan zikir ini, ada perbezaan di antara wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka. Ada perbezaan di antara malaikat-malaikat yang dilantik oleh Allah sebagai pemegang arasy, dan ada perbezaan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. So, dikatakan kenapa dikhabarkan kepada kita, kalau kita baca dia punya terjemahan dan juga penafsiran hadis ini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan aku bersaksi di hadapan para malaikat pemegang arasy? Kerana digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam malaikat pemegang arasy ini sifatnya terlalu besar berbanding dengan malaikat-malaikat yang lain. Sebagaimana yang kita bacakan dalam surah Al-Haqqah, Allah Taala berfirman wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsyu rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat-malaikat yang berada di penjuru-penjuru, apa yang mereka lakukan? Yahmilu arsya rabbik, mereka memegang arasy Tuhanmu wahai Muhammad. Fauqahum yawma idzin thamaniyah, di atas mereka ada berapa malaikat? Ada 8. So dekat sini sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala radhiyallahu anhu, Allah lah yang paling mengetahui berapakah jumlah mereka. Adakah 8 malaikat ataupun 8,000 malaikat yang memegang arasy Allah Subhanahu wa taala, pemegang tiang arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka nak ulang balik hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita, menyatakan malaikat pemegang arasy ini begitu besar sehingga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Adzinali an uhaddithakum an malakin min hamalatil arsy." Aku diberi keizinan untuk cerita kepada kamu tentang kondisi ataupun keadaan malaikat pemegang arasy. Ba'uda ma baina syahmati udhunaihi wa unuqihi bi khafqit tayri 700 amin. Dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi dapat tengok mereka ni, jarak di antara cuping telinga mereka dan juga tengkuk mereka ataupun bahu mereka selama 700 tahun punya perjalanan untuk seekor burung. Subhanallah. Baru antara cuping telinga sampai ke bahu. Kalau daripada hujung rambut sampai kepada hujung kaki, nah berapa ratus ribu tahun ataupun berapa juta tahun lah baru nak sampai kepada tengok besarnya kepada malaikat pemegang arasy. Kalau itu pun dah cukup besar, bagaimana pula dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun zat yang Allah taala nyatakan sebagai zat yang paling mulia di atas seluruh ciptaannya. Baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam ni kita akan masuk kepada wirid ataupun zikir yang ke-81 berkenaan dengan zikir pagi dan petang. Saya suka nak dengar kita bacakan beramai-ramai. Mudah-mudahan kita dapat bacaan dan sebutan yang betul dan tepat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukru. Alhamdulillah. Baik. Jadi zikir yang kita duk bacakan, dia diriwayatkan daripada Abdullah ataupun Abdullah bin Ghannam Al-Bayyadi radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbih, barang siapa yang mengucapkan zikir ini ketika menjelang paginya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr faqad adda syukra yaumihi, sesungguhnya dia telah menunaikan. Ini kelebihan. Siapa yang sebut zikir ini, kata Nabi, sesungguhnya dia telah menunaikan kesyukuran pada sepanjang harinya. So kita nak menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Contoh macam kita pernah sebutkan, bila Tuhan sebut tentang ciri-ciri orang-orang Arab jahiliyah, li'ilafi Quraisy. Orang Quraisy
mereka suka melakukan perjalanan daripada Mekah menuju ke Yaman. Mereka ni ada satu waktu yang mereka suka nak mengadakan perjalanan, nak berdagang dan sebagainya. So Tuhan sebut li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was. So perjalanan mereka ini aman pada waktu syita. Waktu syita ni musim sejuk. Sekarang ni musim sejuk. Wassaif, musim panas. Disebabkan keamanan orang-orang Quraisy ni, mereka ni dapat pergi berdagang dekat Yaman, ambil barang dekat Yaman, bawa masuk Mekah dan sebagainya. Maka Tuhan pun kata falya'budu rabbahadhal bait. Disebabkan keamanan yang Tuhan beri kepada kamu dapat bermusafir ketika musim syita dan musim saif, musim winter dan juga sama, kata Allah Ta'ala, hendaklah kalian membuktikan rasa syukur kalian dengan menyembah Tuhan ataupun pemilik rumah ini. Maksudnya, Kaabah. Siapa pemilik Kaabah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hendaklah kalian menzahirkan kesyukuran kalian dengan menyembah Tuhan Kaabah ini. Falya'budu rabbahadhal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Semua orang hafal surah ni. Tapi kalau tanya maksud, alhamdulillah, malam ni baru tahu. Taib. Jadi Tuhan kata allazi at'amahum min ju'. Kenapa kalian kena menyembah Allah Subhanahu wa taala ataupun pemilik kepada Kaabah ini? Kerana Allah Taala adalah zat yang memberi kepada kalian kekenyangan setelah kalian lapar. Wa amanahum min khauf, dan Allah Taala telah menghadiahkan keamanan ketika kalian berada dalam perasaan sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. So, bagaimana cara-cara nak menzahirkan kesyukuran kepada Allah kepada orang Quraisy? Allah Taala cerita, kalian kena sembah pemilik Kaabah ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama juga macam yang Allah Taala nyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam kita pernah dengar satu kisah bila berlakunya Amul Huzun, tahun kesedihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggal? Khadijah dan juga Abu Talib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berasa sangat-sangat sedih sehingga Allah Azza wa Jalla turunkan surah yang sangat-sangat pendek. Inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya telah kami sediakan, kami redikan untuk engkau wahai Muhammad satu telaga yang bernama Al-Kautsar. So, bagaimana cara engkau hendak menampakkan kesyukuran setelah kami hadiahkan kepada engkau Al-Kautsar? Maka Tuhan pun kata fasalli li rabb bikawanhar. So bila Tuhan bagi, Tuhan minta kita nampakkan kesyukuran tersebut. So beginilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam nak didik kita pula. Macam mana kalian wahai umatku hendak menunaikan kesyukuran kalian pada siang hari kalian? Ini yang Nabi sebutkan. Man qala hina yusbih, barang siapa yang menyebut urusan ini di waktu paginya, faqad adda syukra yaumihi. Sesungguhnya dia telah menunaikan kesyukurannya sepanjang hari tersebut. Faham tak? So, tak semestinya kita ni kena menampakkan kesyukuran dengan kita punya fizikal, dengan kita punya gerak laku dan juga perilaku. Keluarkan duit bagi infak. Orang pun kata, kenapa bagi sedekah? Kita pun kata, aku nak menzahirkan kesyukuran aku. So, itu salah satu metod. Metod yang keduanya, mesti dengan lisan, dengan lidah kita. So, ada orang kata, aku tengok mulut engkau di waktu pagi terkumat kamit. Apa yang kau baca kan? Kita pun kata, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Aku baca zikir inilah. Kenapa engkau baca? Maka Nabi katakan kepada kita, wahai fulan, barang siapa yang membacakan zikir ini di waktu pagi, sesungguhnya dia telah pun menunaikan apa? Kesyukurannya pada hari tersebut. So sekarang apa yang kita faham? Syukur tak semestinya dengan tingkah laku, tapi syukur juga hadir daripada sudut bacaan dan juga lisan. Baik, cantik. Kemudian Nabi sambung lagi. Waman qala hina yumsi, dan barang siapa baca zikir ini di waktu petang. So, kalau nak baca di waktu petang, kita kena ubah. Allahumma, sebut. Allahumma. Ma. Amsa. Bi. Tadi yang kita baca sebelum ni, amsaitu, betul tak? Sekarang ni dia ada perubahan. Tadi asbaha bi, sekarang dia jadi amsabi. Amsaina ni, kalau kita tak mulakan dengan Allahumma,
Tapi boleh je kita nak baca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, ha, sehingga akhir zikir tersebut. Poin dia, penggunaan kalimah tersebut mana yang lebih sesuai? Kalau Allahumma ma asbaha bi dibaca di waktu pagi, zikir yang ini yang sama juga kita nak baca di waktu petang, kita bacakan sesuai dengan sebutannya, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walaka syukur. Saya yakin dalam dewan ini kebanyakan kita hafal doa ini. Bahkan kalau kita tengok doa ini 4-5 kali baca dalam hati sekalipun, kali ke-6 kita dah boleh baca tanpa tengok dah. Sebab apa? Sebab ia terlalu mudah. Baik. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang baca zikir ini di waktu petang, dengan kaedahnya kita kena tukarlah ma asbahabi jadi ma amsabi faqad adda syukrihi syukra lailatihi faqad adda syukra lailatihi, sesungguhnya dia telah menunaikan kesyukurannya sepanjang malamnya. So kalau sekarang ni kita baca dengan keimanan dan keyakinan terhadap apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tak mustahil kita telah menyelesaikan kesyukuran kita kepada Allah taala dari sudut lisan. Ha, dari sudut amalan, tingkah laku, perilaku, wallah taala alam, kita tak pasti lagi. Tapi menghadirkan diri ke dalam majlis taklim juga dipanggil tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang hari ini yang Allah taala tarik nikmat kesihatan, barulah dia kata, kalaulah muda-muda dahulu aku datang majlis taklim, kalaulah time aku sehat dulu aku datang kepada majlis pengajian, alangkah indahnya hidupku. Saya terbaca satu quote yang sangat indahlah, terkesanlah kepada saya. Antara ayatnya, mafhumnya beginilah. Dia bukan hadis, dia bukan ayat Quran, tapi kalam kita kata apa? Kata-kata hikmah lah. Wahai orang-orang yang sihat, bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia sebut bersujudlah, maksudnya sujud dengan keadaan yang sebenar-benarnya. 7 anggota ni dapat pegang ke lantai. Dahi dan hidung kita cecah kepada bumi. Tangan kita, tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki kita sentuh kepada bumi. Kerana berapa ramai orang yang ketika menjelang usia tuanya, dia tak dapat lagi 7 anggotanya mencecah ke arah lantai, dan dia terpaksa solat di atas kerusi, dan sujud pun dah tak sempurna lagi dah. Jadinya kita yang Allah Ta'ala bagi lagi kekuatan, bagi lagi nikmat keamanan, maka sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sujud itu, selain daripada menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia adalah tanda kita menurunkan ego dan kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu saya selalu sebut, dan saya teringat kata Dr. Mazhar Hafizahullah Ta'ala. Dia kata bila kita ni rukuk, kita punya kepala dan juga punggung sekata. Tapi bila kita sujud, kepala yang kita duk anggap sangat-sangat bernilai sampai tak boleh orang tolak, orang usik, orang cerca kita, kita berasa hina kalau ada orang berkata kepala kita ni kecil lah, kepala kita besar lah. Tapi bila mana kita sujud, punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita. So menampakkan yang kita ni benar-benar taat kepada Allah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Baik, jadinya kita tengok apakah maksud daripada zikir yang kita bacakan tadi. Abdullah bin Ghannam al-Bayyadi, dia riwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti mana yang kita bacakan, dengan mafhumnya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Ya Allah, ya Tuhanku, tiadalah kenikmatan yang aku dapatkan pada pagi ini atau yang didapatkan oleh salah seorang daripada makhluk-makhlukmu. Kita nak bagi tahu apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya nikmat yang aku dapat pada pagi ini, dapat bangun, dapat menuju ke arah bilik air, dapat qada hajat, dapat ambil wuduk, dapat angkat takbir, dapat berdoa kepadamu, ataupun nikmat yang engkau beri kepada selain daripada aku, salah satu daripada hamba-hambamu, ya Allah, semua nikmat tersebut datang daripada siapa? Faminka, datang daripada engkau, ya Allah. Wahdaka, kemudian kita bagi lagi ayat penyata, ayat penguat, bukan penyata, ayat penguat. Nikmat yang ada dekat aku, nikmat yang ada dekat makhluk yang lain, datang daripada engkau. Wahdaka, hanya engkau sahajalah, ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu, wahai Allah. Falakal hamdu, walakal syukr. Maka
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagimulah segala pujian dan bagimulah segala syukur ataupun rasa syukur. Hadirin hadirat rahimakumullah, nak tanya satu soalan. Ada beza tak antara puji dan juga syukur? Ada beza tak antara pujian dan juga syukur? Kalau tak ada beza, nescaya Nabi sebut satu saja, falakal hamdu ataupun falakal syukur. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut falakal hamdu walakal syukur? Baik. So, sebagaimana yang saya buat sedikit carian untuk perkongsian kita pada malam ini, memang ada perbezaan di kalangan ahli ilmu. Adakah di sana perbezaan antara alhamdu dengan asyukru? Baik. Pendapat yang pertama, sebagaimana pendapat Ibn Jarir dan juga At-Tabari rahimahumallah, mereka kata tak ada beza. Mereka kata tak ada beza. Ibn Jarir dengan Al-Imam At-Tabari kata tak ada beza. Syukur dan juga puji ni benda sama. Baik. Kemudian, Al-Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, bila dia syarah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, awal surah Al-Fatihah, dia nyatakan alhamdulillah tu maksud dia apa? Dia kata asyukru khalisan lillahi jalla thana'uhu. Yang dinamakan ataupun yang ditafsirkan sebagai alhamdulillah, segala bentuk kesyukuran yang khalis kita serahkan, ikhlas kita bagi tahu kepada Allah, yang Allah Ta'ala maha tinggi dan layak-layak sangat untuk dipuji. So sebab tu Imam At-Tabari dia kata tak ada bezalah antara puji dan juga syukur. Sebab alhamdulillah itu maksudnya adalah syukur yang begitu ikhlas kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendapat yang kedua pula. Dia kata, alhamdu ni ada beza dengan asyukru. Ada perbezaannya. Yang pertamanya depa kata alhamdu ni khusus untuk lisan. Bila kita puji ni, tak adalah pujian melalui anggota tubuh badan dan juga dalam hati. Ya? Jadinya alhamdu ni semuanya urusan bibir. Ha? Adapun asyukru, dia melibatkan tiga komponen. Dia melibatkan hati, dia melibatkan bibir, dan dia melibatkan anggota tubuh badan. So ada beza tak sekarang? Kalau alhamdu sahaja, dia hanya urusan bibir ataupun urusan lisan. Tapi kalau asyukru, tiga hal. Lisan pun kena mengena, hati pun ada kena mengena, dan yang ketiganya anggota tubuh badan macam yang kita dah buat sekarang ni pun kita sedang menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik. Perbezaan yang kedua, alhamdu kata mereka ahli ilmu ni digunakan ketika nikmat dan juga musibah menimpa kita. Alhamdu. Sebab tu saya selalu sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi melihat kepada sesuatu benda yang menyeronokkan, menyenangkan hati Nabi, Nabi akan baca alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat, telah sempurnalah segala bentuk kesolehan ataupun kebaikan. Tapi bila Nabi nampak kepada sesuatu benda yang tidak menyeronokkan hati Nabi ataupun musibah itu terjadi pada orang lain tapi tak terjadi kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan sebut apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, isu dia yang kita duk nampak tu ada orang accident tu, musibah ke tak musibah? Musibah. Tapi ucapannya yang terbit tetap alhamdulillah. Sebab tu dikatakan perbezaannya alhamdu ni digunakan untuk musibah dan digunakan untuk nikmat. Kawan kita telefon, gaji dah masuk, ucapan yang keluar alhamdulillah nikmat. Kita bawa kereta ataupun bawa motor, kita nampak ada seorang lelaki yang sedang berteduh di bawah jambatan, di depannya ada kelopak air, tiba-tiba lalu kereta yang laju, air yang berada di tepi jalan tersebut membasahi lelaki tadi sehingga kuyup dia, nampak lumpur-lumpur ada pada pakaian dia. Maka kita yang berada dalam kereta, kita sebut apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Bukan kita seronok kawan tu kena musibah, tapi kita nak bagi tahu syukur kepada Allah, yang mana keadaan aku ini tak seteruk macam yang kena pada kawan tadi tu, sampai kuyup dia punya baju, dah lah berteduh di bawah jambatan nak elak daripada hujan yang begitu lebat, tapi ditimpa pula dengan air kotor yang dilalui oleh kereta tadi. Baik, jadinya itu antara perbezaan yang kita nampak jelas lah. Pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala pula, dia pun kata syukur memang ada perbezaan dengan pujian.
Dan dia kata juga, syukur itu layak sesama manusia, sebaliknya pujian hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. So dia kata, syukur ni kita boleh bagi kepada manusia, syukur ni kita boleh sebut pada Allah Ta'ala. Tapi bila kita sebut segala bentuk pujian, hanya milik Allah Ta'ala. Ha? Bila kita puji seseorang, sebab tu setiap kali kita tengok, kita nak puji kereta, kita nak puji rumah, kita nak puji anak comel, kita nak puji apa-apa sajalah, keputusan dan sebagainya. Sebab tu tak boleh tinggal kalimah Al Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Tak boleh tinggal Inna lillah. Sebab kita menampakkan pujian tersebut hanya milik Masya Allah, cantik motor Syekh Faisal, cantik, Subhanallah, cantik bulan pada malam ni. So kita sebut, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk lafaz syukur, kita boleh bagi kepada manusia dan kita boleh sebut kepada Allah Ta'ala. Ashkuruka ya Rabbi, aku bersyukur kepada engkau wahai Tuhanku. Sebab tu bila kita selesai bantu orang ataupun ada orang tolong dekat kita, kita sebut apa dekat dia? Syukran. Maksud dia apa? Terima. Syukran jazilan. No. Ada yang baca syukran kathiran. Tak kisahlah. Yang penting ada kalimah syukur tu sahaja dan menampakkan kita ni berterima kasih pada orang. Yang jadi musibah hari ni, kita minta tolong orang tapi kita tak mau sebut terima kasih. Oh, hak tu memang makan dalam lah. Ya, minta tolong bukan main lagi. Tiba-tiba dah selesai sahaja, ucapan terima kasih pun tak ada. Subhanallah. Jadinya tak beradab lah. Sebab tu Nabi SAW diutuskan tak lain dan tak bukan untuk menyempurnakan akhlak dan juga adab yang mulia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadinya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Kita ni bagi tahu kepada Allah segala nikmat yang ada pada aku hari ni ya Allah, ataupun pada salah satu makhluk engkau ya Allah, semuanya datang daripada engkau, tidak ada Tuhan selain engkau. Falakal hamdu walakas syukur, maka seluruh bentuk pujian sangat layak untuk engkau dan segala bentuk kesyukuran sangat layak untuk dipersembahkan kepada engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, syukur itu ada tiga peringkat. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga dengan anggota tubuh badan. Macam mana kita menampakkan syukur dengan hati kita? Kita kena yakin segala nikmat yang kita duk miliki hari ini, pakaian, kenderaan, makanan, kesihatan, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang menjaga tubuh badannya, berlari sehari 8 kilo ke 10 kilometer, tapi kalau Tuhan nak timpakan kesakitan berlaku tak? Tetap akan berlaku musibah ke atas dirinya. So hari ini kita yang sihat, kita sandarkan kenikmatan tersebut, rasa seronok itu hanyalah milik siapa? Allah. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada kita. So itu syukur peringkat hati. Ada pun dengan lidah, lidah kita tak putus-putus mengucapkan alhamdulillah. Kita dah baca satu hadis yang lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, an-nazafatu at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Maksud dia apa? Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, maka penuh mizan, timbangan kebaikan Allah azza wa jalla. Ya Allah Ta'ala redikan bila kita sebut alhamdulillah, penuh timbangan tersebut. Penuh. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Siapa yang sebut subhanallah diikuti dengan alhamdulillah, maka penuhlah segala langit dan juga bumi. Segala timbangan, seluas langit dan juga seluas bumi, penuh timbangan tersebut. Sebab tu kalau tengah bawa motor, tengah bawa kereta, kalau tak tahu benda nak sebut, tak ada benda nak sebut, zikirlah dengan paling simple, yang paling sempoi ataupun yang simple ini. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Daripada kita duk menyanyi ataupun kita duk bergayut telefon dalam kereta, kadang-kadang boleh bawa musibah kepada kita. Ha? Apa yang nak kena buat? Kena banyak zikir. Dan kita pernah sebut ahabbul kalam ilallah, sebaik-baik ucapan yang Allah Ta'ala paling cinta, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ahabbul kalam ilallah arba', kata Nabi. Ada empat kalimah yang sangat Nabi, yang sangat Allah Ta'ala suka nak dengar, Allah Ta'ala cinta. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu
Allahu Akbar. So kita tengah bawa motor ke, tengah bawa kereta ke, tengah berjalan seorang-seorang duit nak pergi masjid ke, baca empat zikir ini. Ha? Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang sangat-sangat bermutu dan juga besar. Baik, yang ketiga dengan anggota kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, peringkat syukur yang ketiga dengan anggota kita, iaitu kita buat apa? Kita menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada nikmat Allah bagi, ada gaji, kita tarik sikit portion daripada gaji, kita pun letak dalam tabung. Ha? Kemudian kita tahu ada orang yang mana tertimpa padanya musibah, kita sendiri yang pergi tolong dengan kudrat yang ada pada kita. So ini semua menampakkan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, buka pada muka surat 188. Ha? Pada poin yang terakhir ataupun pada perenggan yang terakhir, disebutkan secara bersamaan antara alhamdu dan asyukru, kerana alhamdu adalah pujian dan dia adalah pangkal dari rasa syukur, sedangkan asyukru ataupun rasa syukur adalah sebab mendapatkan tambahan kenikmatan. Ha? So bila kita dapat nikmat, kita sebut apa? Alhamdulillah. So bila kita menampakkan rasa syukur dengan nikmat tadi, gaji kita dapat katalah RM1,000, kita tarik RM10 tadi tu, kita letak dalam tabung masjid, sebenarnya kita sedang mengharapkan Allah Ta'ala gandakan lagi pemberian Allah Ta'ala. Faham tak? Sebab tu Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ibrahim, la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu mensyukuri ni'mat aku, nescaya aku akan top up dan gandakan lagi ni'mat pemberianku terhadapmu. So maknanya, bila Tuhan ajar kepada kita sifat kalian kena puji Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan juga didik kita bukan sekadar puji tapi nampakkan rasa syukur dengan nikmat tersebut. Dan Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan jangan pernah kalian menjadi kufur terhadap nikmat pemberianku. Jangan jadi orang yang kufur nikmat. Baik, itu adalah perbahasan ataupun pembacaan kita berkenaan dengan zikir yang ke-81 ini. Baik, sekarang kita nak bacakan kepada kalian zikir ataupun wirid yang ke-82 pula, berkenaan dengan zikir pagi dan petang. Saya bacakan, kita sebut bersama-sama insyaAllah. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Dalam kurungan dia tulis apa? Thalatha marrat. Maksudnya berapa kali nak kena baca? 3 kali nak kena baca. Baik, jadinya hadis ini diriwayatkan daripada Abi Bakrah, yang nama betul dia adalah Nufai' bin Harith bin Kaladah radhiyallahu anhu. Ha? Yang mana qala haddathani Abdurrahman bin Abi Bakrah annahu qala li abihi. Ada seorang anak kepada Abi Bakrah ni, anak dia lah yang bernama Abdurrahman. Dia berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku. Anak dia bernama Abdurrahman, dia kata kepada Abi Bakrah ni, wahai ayahku, inni asma'u katad'u kull ghadatin. Setiap pagi aku tak pernah terlepas mendengar engkau bacakan zikir ini. Apa yang ayah dia bacakan? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Tu'iduha thalathan hina tusbih. Engkau asyik ulang 3 kali di waktu pagi. Wa thalathan hina tumsi. Dan 3 kali di waktu petang. Baik, kalau dekat sini ada benda nak kena tukar tak? Ada kalimah nak kena tukar tak? Tak ada. Kita boleh terus baca waktu pagi 3 kali, waktu petang pun dengan ucapan yang sama. So dah tak jadi apa kita kata, kekeliruan. Kita tak blank, kita tak blur, nak kena tukar ke tak kena tukar. So kena baca benda ni. Ha? Haina tumsi, waktu petang pun kau baca 3 kali. Faqala, maka Abi Bakrah ni pun dia kata apa? Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna.
Sesungguhnya wahai anakku, aku sendiri yang dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan zikir dan juga doa ini. Ha? Fa ana ahabbu an astanna bi sunnati. Makanya aku suka nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku nak meneruskan sunnah baginda ni. Sebab Nabi baca pagi, Nabi baca apa? Petang. So bila aku dengar ni, aku tak rasa macam nak tinggalkan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak ke tak nampak sekarang? Baik. Kemudian wa taqul qala Abbas. Berkata Abbas fihi wa taqul Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Abbas pula kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta tu'iduha thalathan hina tusbih wa thalathan hina tumsi. Nabi ulang 3 kali menjelang pagi dan Nabi ulang 3 kali menjelang petang hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam fatad'u bihinna fa ahabbu an astanna bi sunnatih. Kemudian aku dok berasa aku nak meneruskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tak sanggup nak meninggalkan sunnah baginda. Qala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam da'awatil makrub. Tak dapat, tak ada dalam hadis ni, ya, tak ada dalam zikir ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang sepatutnya kalian panjatkan ketika kalian berada dalam keadaan galau. Galau ni apa? Resah, gelisah, tak tentu hala, kita kata apa, keliru, tak keruan, banyak betul istilah makrub ni. Da'awatil makrub, apa yang kalian kena baca? Jom kita sebut sama-sama. Allahumma rahmatika arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Baik, so itu antara zikir yang kita baca kalau hati kita menjadi resah tak tentu hala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini yang ada dalam sambungan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Bakrah ini. Tapi dalam buku kita ni hanya dinyatakan setakat wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Baik, sekarang kita nak tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan supaya kita tak tinggalkan dan tak tinggalkan ia dan kita kena meneruskan sebagai amalan kehidupan kita bermula besok sampailah kita mati. Saya yakin Abang Zul hafal dah doa ni, masya-Allah. Abang Zul Hilmi kita masya-Allah barakallahu fik. Jadinya kita nak faham, bukan sekadar hafal. Tapi kalau boleh kita memahami apa yang kita bacakan. Kita sebut sekali lagi, Allahumma afini fi badani. Maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keselamatan ataupun berikanlah kesihatan pada tubuh badanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi, ya Allah, ya Tuhanku, berilah keselamatan dan juga berilah kesihatan kepada pendengaranku. Kemudian Nabi sebut lagi, ya Allah, ya Tuhanku, berilah keselamatan dan kesihatan pada penglihatan ataupun pandanganku. Baik, sebahagian ulama menyatakan Nabi menyebutkan al-khusus ba'dal am, al-khas ba'dal am. Maksudnya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma afini fi badani sahaja pun, kita dah faham Nabi minta keselamatan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tapi Nabi tetap juga sebut, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keselamatan, kesihatan pada pendengaranku dan juga penglihatanku, kerana disebabkan pendengaran ini, ramai orang juga terjerumus masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Orang yang tak pernah melihat kepada filem lucah, kepada maksiat, ketika mana dia dengar sahabat-sahabat dia menceritakan tentang keenakan dan juga kelazatan maksiat dan juga filem lucah, menyebabkan dia terasa nak menontonnya. Sebab tu Nabi berdoa supaya hari Nabi dimulakan di waktu pagi, telinga Nabi dengar yang indah-indah sahaja. Dengar zikir, dengar solawat, dengar apa lagi, bacaan Al-Quran, dengar ucapan yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik nak sebut, lebih baik diam. Ataupun lebih baik Nabi tak dengar benda-benda pergaduhan, tak dengar kepada maksiat, kepada fitnah dan sebagainya. Kemudian Nabi doa, Allahumma afini fi basari. Dengan mata jugalah ramai orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Percaya tak? Percaya. Kita tengok orang senang,
Orang pakai kereta mewah, orang pakai motor besar dan sebagainya. Kita punya penglihatan ni pasti akan ada perasaan jealous, ada perasaan cemburu. Tak usah nak tipu lah. Ha. Sebab Nabi kata lau anna li ibni adam wadiyan min zahabin labtaghasa niyahuma. Kalau anak Adam dah ada satu lembah emas, maka dia akan minta yang keduanya. Kalau kita hari ni dah ada motor kapcai, nescaya kita cuba akan minta kepada Allah nak ada super super baik pula. Sambung tu baik. Oh, tu yang mahal tu. Ha? Kita nak minta, minta, minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kalaulah Tuhan tak bagi, bukan kata Tuhan tak bagi terus. Sebab kita dah pernah sebut dah, interaksi doa antara kita dengan Allah Ta'ala ada tiga macam. First, kita minta Tuhan bagi on the spot. Yang keduanya, Tuhan tangguhkan. Tuhan tak bagi dekat bumi, Tuhan bagi dekat akhirat. Dan yang ketiga, Tuhan tak bagi macam kita minta, tapi Tuhan gantikan dengan musibah yang sepatutnya berlaku kepada kita. Tayyib. Jadinya, disebabkan mata kita ni dah melihat kepada kemewahan seseorang itu, maka hati ini akan berkata-kata, ish si kafir ini. Dia dah lah tak solat, dia tak sembah Allah, dia tak puasa Ramadan. Tapi urusan hidupnya lancar sahaja. Ish kawan aku ni pula. Dia dah lah tak solat 5 waktu. Mulutnya asyik menjaja sana dan sini. Tapi hidupnya aku tengok lancar sahaja. Betul tak? Akhirnya mata yang kita lihat tadi tu akan membawa hati kita berkata-kata dan akan dibenarkan oleh anggota tubuh badan kita. Macam mana kau boleh senang? So, aku main nombor ekor. Kawan dia pun jawab. Dia pun kata, ish tak boleh jadi ni. Aku pun kena main nombor ekor. So, Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keselamatan kepada penglihatanku. Biarlah di waktu pagi kita, kita mulakan penglihatan dan pandangan kita terhadap Al-Quran, kepada buku hadis, kepada penciptaan Allah, nampak gunung ganang, tengok kepada langit, tengok kepada bumi. Kita pernah dengar satu kisah. Bila Nabi SAW biasanya, saya dah pernah cerita Qiyamul Lail Nabi. Biasanya Nabi sebelum daripada waktu solat subuh, Nabi akan tidur sekejap. Ha? So, bila masuk waktu solat, Bilal akan datang kepada Nabi dan Bilal akan sebut apa? As-salatu ya Rasulullah, as-salatu ya Rasulullah. Wahai Rasul, dah masuk waktu solat ni. Tiba-tiba satu pagi ni Bilal datang kepada Nabi, tengok Nabi tak tidur. Tapi apa yang berlaku? Nabi menangis teresak-esak. Kemudian Bilal pun bertanya, "Ma yubakika ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan kau menangis pada waktu ni wahai Rasul?" Maka Nabi pun kata, "Wai hakka ya Bilal. Apa punya soalanlah engkau ni Bilal?" Soalan ni, ucapan ni bukan nak menjatuhkan martabat Bilal, tapi Nabi nak bagi tahu kepada Bilal, celakalah bagi seseorang ketika mana dia membacakan 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Maksud dia apa? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, "wa ikhtilafil laili wan nahar", peredaran malam bertukar menjadi siang, akan ada pelajaran yang sangat besar bagi mereka yang memiliki akal yang sihat. So Nabi kata, celakalah bagi siapa yang memerhatikan langit dan juga bumi tapi dia tak terkesan apa-apa pun. Dia tak terasa apa-apa pun. Tengok malam, malam lah. Nampak siang, siang lah. Dia tak ada rasa macam, subhanallah, cantiknya bulan pada malam ni. Kalau Allah Ta'ala tak ciptakan, nescaya aku tak dapat tengok bulan yang secantik ini pada malam ini. Faham tak? Ha, jadinya, hadirin, hadirat rahimakumullah, Nabi SAW didik kita supaya mulakan pagi kita bila kita merenung kepada langit, kita tengok kepada keindahan bumi, maka kita cepat-cepat puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tayyib. Bertafakkurlah. Baik. Kemudian Nabi sebut apa? La ilaha illa anta. Di sini ada nafi dan ada isbat. Tidak ada Tuhan selain engkau, wahai Allah. Kemudian tengok permintaan Nabi yang seterusnya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Tuhanku. Sesungguhnya aku berlindung dengan engkau, ya Allah, minal kufri wal faqri. Maksud dia apa? Kita minta perlindungan Allah daripada Allah Azza wa Jalla daripada ditimpakan kekufuran dan juga kefakiran. Kenapa Nabi minta dua benda ni? Sebab ramai orang yang berada dalam keadaan fakir sangat senang menjadi kafir. Sebab tu hari ni apa yang kita duk ada, bersyukur dan banyak akan memberi. Takut-takut satu hari nanti Tuhan timpakan ujian kita ni jadi fakir.
orang yang terpaksa meminta-minta di jalanan, terpaksa meminta-minta di antara meja-meja di restoran dan sebagainya, akhirnya menyebabkan orang lain tak mau bagi kat kita atas permintaan kita, menyebabkan kita menjadi kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kata, ish, macam saya pernah ceritalah kawan saya tu, ha? Yang mana dia kata kepada saya, Faiz, zaman aku jadi gangster, zaman aku jadi berada dalam keadaan kongsi gelap dan sebagainya, lancar hidup aku, Faiz. Tapi hari ni aku berubah nak jadi seorang Muslim yang baik. Tapi susah sekali aku nak tengok rezeki aku ni dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita katakan, ayah-ayah dan ibu-ibu yang saya kasih sekalian, permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan permintaan yang sia-sia. Sebab kita tak pernah tahu ending kita macam mana, betul tak? Allah Taala tegur kita dalam Al-Quran, wama tadri nafsun madza taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa dia tak pernah tahu dekat mana dia akan mati, dan setiap jiwa dia tak pernah tahu besok akan berlaku apa. Sebab tu Nabi minta, ya Allah, aku minta dijauhkan daripada menjadi kufur ataupun kafir, tertutup pintu hatiku. Hari ini kita syukur kita berada di atas landasan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi besok pagi kita tahu tak hati kita berubah? Kita tak tahu. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan doa ini kepada kita supaya kita senantiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan, janganlah matikan aku kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Taala pesan, kamu semua tolong jangan mati kecuali dalam keadaan So pergantungan Allah Ta'ala ni harap sangat kita ni bergantung kepada Allah supaya kita ni mati dalam keadaan Muslim. Dengan cara Tuhan ajar kepada Nabi, supaya Nabi ajar kepada kita doa dengan doa-doa yang warid seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Baik. Apa beza fakir dan juga miskin? Kita banyak kali dah sebut. Orang miskin ni, dia tak berkecukupan. Ada rumah, tapi tak serupa rumah. Ada dapur tapi tak ada makanan. So ini orang miskin. Tapi orang fakir ni langsung tak ada apa-apa. Orang miskin boleh jadi dalam hidup dia cuma ada dua pasang pakaian sahaja. Baju coklat, seluar coklat. Sepasang lagi dia ada baju putih, seluar putih. Itu sahaja. So orang itu disebut orang miskin. Tapi orang fakir ni dia langsung tak ada apa-apa. Boleh jadi ada baju saja tak ada seluar. Ada seluar saja tak ada baju. Tak ada tempat berteduh, langsung tak ada kerja, langsung tak ada makan, langsung tak ada penghasilan, langsung tak ada pencarian. Baik. So Nabi ajar, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung jangan sampai aku menjadi fakir. Orang yang terpaksa meminta-minta di jalanan, yang mana boleh menyebabkan senang-senang kita menjadi kufur. Baik. Kemudian Nabi minta lagi apa? Wa a'udzubika min azabil qabr. Dan aku berlindung kepada engkau, dengan engkau, ya Allah, daripada azab kubur. Yang kita dah sebut banyak kali dah, azab kubur ni benar-benar ada. Dan Nabi doa yang terakhir, la ilaha illa anta. Nabi tutup doa ini dengan nafi dan juga isbat ataupun kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan selain engkau, ya Allah. Baik, hadirin, hadirat rahimakumullah. Berbaki waktu yang ada ni, selesai dah kita punya syarahan pada malam ni, dua doa ni. Saya suka nak dengar kalian baca salah satu daripada doa-doa ini secara hafazan. Secara hafazan. Bukan tengok. Baik, yang nombor dua senang lebih kot. Tayyib. Baik, siapa yang dah hafal, boleh cuba nak tasmik. Saya suka nak mendengarnya, insyaAllah. Mazul, fadal. Bismillah. InsyaAllah. Kalau waktu petang, Allahumma, lagi falakal barakallahu fikum. Baik, muslimat, kan awak hafal? Ada Allah maafini ya. Ini
lagi ke? La ilaha. Habis dah. Macam tak habis lagi tu. Ha? Kejap lagi kena tasmik dengan Abang Ridwan dalam kereta lah. InsyaAllah. Ha, Abang Ridwan pula. Baik, ada masalah tak kalau kita baca Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari? Ataupun kita kena rigid, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ha? Boleh sahaja sebenarnya. Tak jadi masalah. Sebab saya selalu sebut macam yang dinyatakan oleh Dr. Kamilin Hafizahullah Ta'ala, wahyu ni terpecah kepada dua. Wahyu matlu, wahyu ghairu matlu. Wahyu yang dibacakan ataupun wahyu matlu, kita tak boleh ubah walau satu baris, walau satu huruf. Dan ia adalah Al-Qur. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim, kita saja baca Bismillahirrahmanirrahim, B itu kita buang. Tak boleh. Ha? Atau kita suka-suka nak tukar perkataan kasyajarotin, kita bagi baca mithla sajarotin. Pasal kita kata mithla tu lebih sedap dibacaan saya daripada kasyajarotin. So kita kata tak boleh ubah langsung Al-Quran. Tapi ada pun doa-doa, dia adalah wahyu ghairu matlu yang tak dibacakan. Jadinya yang ni kita boleh sahaja bacakan Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari, selagi mana maksud dia tak terkeluar dan tak lari. So boleh saja. Tapi kalau ada orang tanya, ustaz yang sebaik-baiknya macam mana? So kita pun kata ikutlah sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat, menerusi penglihatan dan pendengaran mereka terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi nak baca Ibn Ahmad? Barakallahu fiik, masyaallah. Allahumma fi badani. Barakallahu fiik. Baik, kalaulah kata kita terkedepankan wa a'udzubika min adzabil qabr, baru kita baca wa a'udzubika minal kufri wal faqr, tetap juga tak jadi masalah. Sebab maksud dia tak lari pun. Ha, cumanya kalau ada orang tanya macam kita kata tadi, sebaik-baiknya kita follow macam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Baik, ada? Muslimah. Baik. Bagus. Barakallahu fiik. Belakang nak cuba tak? Tak apa lagi. Macam mana? Sikit. Baik, kena mantapkan dulu. Ha, Nurul. Tinau bi ahadi min khalqika fa minka wahdaka la syarika lah. Petang. Allahumma ma bi min ni'matin hilang pula kan dia mingkau hadakala. Baik, kalimah ma dekat sini kalau kita tak sebut, doa ni tak jadi. Allahumma ma asbahabi, ha, ma tu kalau kita tak sebut tak jadi. Pasal ma tu dekat sini adalah nafi. Tidak ada nikmat yang engkau kurniakan kepada aku. Allahumma ma, ya Allah ya Tuhanku, tidak ada nikmat yang engkau kurniakan kepada aku ataupun salah seorang daripada makhluk-makhluk ciptaan engkau. Faminka, semuanya datang daripada engkau ya Allah. So bila kita baca Allahumma asbahabi sahaja, macam kita sebut ya Allah ya Tuhanku, aku memulakan pagiku dengan nikmat. Macam nikmat tu datang pada kita, bukan datang daripada seolah-olahnya. Jadi kalau boleh tolong jangan tertinggal
Allahumma ma asbaha ataupun Allahumma ma amsa bi min ni'matin. Tapi saya faham tadi itu tergelincir saja, bukan tak nak sebut. Tapi kalau ada orang tanya, cacat tak kali maknanya? So kita sebut ada berlaku sedikit kelompongan lah dekat situ. Baik, Abang Kamarudin, boleh? Belum lagi? Janji minggu depan lah. InsyaAllah. Abang Khairuddin. Barakallahu fiik, masyaallah. Boleh. Fi badani fi ni. Fi basari. Allahumma wal faqri. Allahumma inni min azabil qabr. Terima kasih dan tahniah, masya-Allah. Berani baca. Ha, tak ada masalah, salah-salahlah. Yang tadi saya tergelakkan sikit tu pasal Allahumma hilang, bukan afini. Tu hilang. Kat mana? Kemudian baru jumpa afini. Barakallahu fik. Baik, belakang boleh bang. Masya-Allah. Nampak saya rasa sungguh teruja lah. Makna katanya ramai orang boleh hafal. So doa ni tak susah. Tambah-tambah lagi kita faham apa kita baca. Ya. Tapi kalau kita tak faham, memang akan ada, bukanlah susah, tapi dia rasa berat sikitlah nak hafal. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita dapat kebaikan atas perjumpaan dan pembacaan kita. Baik, tolong ramai-ramai selak balik pada muka surat 187. Kita baca beramai-ramai di waktu pagi dan di waktu petang. Kemudian kita baca yang Allahumma afini fi badani. 1, 2, 3. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalkika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukr. Petang, Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalkika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukr. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri min azabil qabr. La ilaha illa anta. Jadi mudah-mudahan, saya harapkan kita dapat beramal. Kalau sebelum-sebelum ni kita terlupa nak bacanya, maka pada malam ni tolong mantapkan bacaan atas motor ataupun atas kereta, sebut-sebut-sebut banyak-banyak kali supaya kita dapat menjadikan dia sebagai rutin dan amalan harian, insya-Allah. Baik, saya akan bacakan doa ini dan tak perlu ikut, insya-Allah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Baik, mudah-mudahan dengan perjumpaan kita ini Allah Azza wa Jalla mempermudahkan urusan kita dunia dan juga akhirat. Pada perjumpaan akan datang kita akan sambung pada poin ataupun zikir yang ke-83. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim dan seterusnya, insya-Allah. Ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti? Tak ada soalan.
Baca straight sahaja. Boleh, boleh. Tak jadi masalah. Wa malaikataka kita boleh baca ataupun wa malaikatak. Tapi kaedah tajwidnya begitulah. Kalau kita waqaf, kita berhenti dengan kaedahnya. Tapi tetap juga kalau kita nak bunyikan atas dasar kita rasa kita selesa baca macam tu, tak jadi masalah. Cumanya Al-Quran tak boleh gitulah. Al-Quran mesti waqaf dengan keadaan yang diajar oleh a'immatul qurra', imam-imam, guru-guru qiraat yang mengajar kepada kita. So kita kena waqaf macam itulah. La'allakum tashkurun. Tak boleh nak baca la'allakum tashkuruna. Oh, tak jadilah gitu. Tapi kalau doa ataupun zikir-zikir, boleh je kita nak baca ushiduka apa? Wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah. Boleh je baca macam tu, tak jadi masalah. Baik, yang baik datang pada Allah Azza wa Jalla, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan tazkirah pada malam ini. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat yang sangat luas. Lagi luas kita nak dapatkan manfaatnya, ajarkan pula kepada orang yang tak hadir ataupun yang tak mengetahui berkenaan dengan zikir-zikir seumpama ini. Sebab poinnya, benda ni mudah ke tak mudah? Tapi ganjaran dia terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dan kalau kita tak bacakan dia, rugi ke tak rugi? Rugi sangat-sangat. Sebab tu saya seronok kita semua hadir dalam kelas Syarah Hisnul Muslim ni, pasal sebahagian orang mungkin kata, alah ni zikir je pun, kecil-kecil je pun benda ni. Tapi kita yang hadir, kita tahu kalau kita tak baca bermula besok, kita adalah orang yang rugi. Orang yang tak main mungkin dianggap Hisnul Muslim, zikir pagi petang habis. Tapi dia tak dapat menyelusuri dia punya kenikmatan yang Nabi kata, siapa baca waktu pagi dia telah menunaikan rasa syukurnya. Siapa yang baca di waktu petang, dia telah menunaikan rasa syukurnya kepada Allah. Saya tanya jujur, kalau kita tak datang dan kita tak dengar tadi, kita tahu tak kita telah menunaikan syukur kita kepada Allah? Kita pun tak tahu kita menunaikan syukur daripada sudut lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah bagi sabat kepada kita, ketetapan, sampai kita pejam mata, kita seronok nak menuntut ilmu, kita suka nak baca Al-Quran, kita suka nak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.